Bumi Katulistiwa jadi tempat mengabdi. Saat pagi dimulai hingga menutup hari, bercengkrama dengan data guna monitor iklim dengan baik dan demi tanggung jawab kepada negeri. Selamat datang di Stasiun Klimatologi Mempawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemangku kepentingan pengguna informasi iklim dan mitra iklim yang kami muliakan. Saat ini BMKG sedang melakukan lompatan inovasi teknologi 4.0 dengan meluncurkan Indonesia Tsunami Early Warning System atau INETWS, Geospot BMKG, dan Info BMKG. Inovasi teknologi 4.0 ini telah didukung oleh Big Data dan Artificial Intelligence. Sejalan dengan BMKG Pusat, Stasiun Klimatologi Mempawah sebagai UPT di Provinsi Kalimantan Barat tentunya juga mendukung lompatan inovasi tersebut. Stasiun Klimatologi Mempawah melakukan upaya-upaya untuk terus berinovasi sehingga dapat menyampaikan informasi dengan lebih cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya. Beberapa tahun ini, Stasiun Klimatologi Mempawah menjadi ikon perubahan stasiun klimatologi di Indonesia. Pada tahun 2017 meraih penghargaan sebagai stasiun klimatologi terinovatif. Tahun 2017 meraih peringkat ketiga terbaik pada survei kepuasan pelanggan dan public awareness. Tahun 2018 meraih penghargaan sebagai stasiun klimatologi terbaik dan pada tahun 2020 meraih peringkat kedua stasiun klimatologi terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, mari dukung dan kawal kami dengan ikut berperan aktif dalam menggunakan informasi iklim agar Stasiun Klimatologi Mempawah dapat meningkat performa kinerja dan menciptakan perubahan positif untuk mendukung mitigasi bencana dan kepentingan khalayak Kalimantan Barat, serta dapat meningkatkan pencapaian. Selamat datang di subbagian tata usaha Stasiun Klimatologi Mempawah. Subbagian tata usaha di Klimatologi Mempawah ini, kegiatan kami adalah memberikan dukungan kepada Stasiun Mempawah dalam menjalankan tupoksinya. Adapun dukungan yang kami berikan adalah memberikan pelayanan internal bagi seluruh pegawai dan untuk Stasiun Klimatologi Mempawah khususnya. Kalau dukungan yang kami berikan adalah layanan berupa administrasian seperti keuangan, kepegawaian, penganggaran dan perencanaan, pengelolaan barang milik negara, pengarsipan dan persuratan, serta keamanan dan kebersihan. Dukungan yang kami berikan ini gunanya untuk memberikan rasa nyaman dan rasa tenang bagi pegawai sehingga mereka bisa lebih fokus dalam menjalankan layanan ke eksternalnya. Kami akan berusaha memberikan layanan yang terbaik buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pemegang kepentingan, pengguna informasi iklim dan mitra iklim yang kami hormati. Untuk mendapatkan informasi iklim, analisa dan perakiran iklim, kami menugaskan pada para personel observer dan forecaster yang berlisensi. Observer melakukan pengamatan unsur iklim, perawanan, dan lain-lain secara periodik setiap hari tanpa mengenal libur. Alat yang kami gunakan adalah 15 alat konvensional dan 8 alat otomatis. Untuk menjaga kualitas data keduanya, kami melakukan uji data secara paralel yang salah satunya telah terbit sebagai jurnal berskala nasional. Proses analisis dan perakiraan dilakukan oleh forecaster kami dengan menggunakan keilmuan fisika, matematika, dan statistika, serta menggunakan pemodelan atmosfer yang mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer saat skala global, regional, maupun lokal. Upaya ini dilakukan demi tercapainya kualitas informasi yang baik
untuk para pemegang kepentingan pengguna informasi iklim dan mitra iklim semuanya. Terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga untuk Bapak Ibu dari dinas-dinas terkait di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat atas perkenannya untuk bekerja sama melakukan pengamatan curah hujan di 125 titik pos hujan kerjasama. Sekian, terima kasih.